Assalamualaikum sahabat sembilan. Nabi Daud merupakan salah satu yang diperintahkan untuk memperingatkan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setiap tugas yang diemban tentu memiliki kesulitan tersendiri, dan Nabi Daud juga mengalaminya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik terhadap hambanya. Untuk mempermudah dakwah yang disampaikan Nabi Daud, maka Allah memberikan beberapa mukjizat kepada beliau. Di antaranya adalah memiliki suara yang merdu, bisa melenturkan besi. Namun Nabi Daud tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kerap berdoa terkait kehidupan yang kemudian banyak dicari oleh manusia pada masa sekarang ini. Lantas, doa apa saja yang dimaksud? Berikut kisahnya. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 channel. Doa pertama yang sering diucapkan oleh Nabi Daud alaihissalam adalah agar memiliki suara yang merdu. Untuk kita yang ingin memiliki keinginan tersebut, bisa mengamalkan doa yang sering dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam, yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu suara yang ringan, bagus dan kuat seperti Nabi Daud alaihissalam." Cara mengamalkannya adalah dengan membacanya setiap hari, 3 kali di depan segelas air. Lalu selanjutnya minumlah air tersebut, maka air yang telah didoakan akan memberikan energi positif kepada pita suara kita. Akan tetapi satu hal yang perlu diingat adalah gunakan suara yang merdu itu untuk melakukan hal yang sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukannya untuk sebuah tindakan kemungkaran. Selain memiliki suara yang merdu, Nabi Daud juga memiliki mukjizat untuk melenturkan besi. Untuk mendapatkan keberkahan ini, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk kita manusia biasa, bisa mengambil karomah dari doa ini agar dapat melunakkan atau melembutkan hati seseorang. Adapun arti dari doa tersebut, "Ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana kamu melembutkan Daud akan besi." Doa ini bisa diamalkan ketika kita sedang berhadapan dengan orang yang keras hati dan sangat sulit untuk dinasehati, seperti pasangan yang suka mengajak debat dan tidak mau kalah, atau anak yang sudah mulai membangkang perintah orang tua. Doa terakhir yang sering diucapkan Nabi Daud alaihissalam adalah terkait dengan jodoh. Perkara ini sudahlah pasti menjadi hal yang sering dicari oleh manusia zaman sekarang. Doa ini ternyata sangat mustajabah bagi mereka yang ingin menikah namun belum mendapatkan jodoh. Lafal doa tersebut tercantum dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3412 yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu perbuatan yang dapat mengantarkan aku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku, keluargaku, serta air dingin." Doa ini bisa dibaca ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu dan juga sholat hajat. Jangan lupa berdoa dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan sungguh-sungguh agar doa tersebut terijabah. Demikianlah informasi mengenai 3 doa Nabi Daud alaihissalam yang penting bagi kehidupan. Nabi dan Rasul memang menjadi tauladan yang baik bagi umatnya. Semoga kita termasuk dalam hamba yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.